Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Bulan Rabiul Awal dikenal juga dengan bulan maulud atau maulidun nabi, yang berarti bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sejumlah keutamaan dan amalan-amalan yang dapat dilakukan pada bulan Rabiul Awal maupun peringatan maulid nabi. Junjungan umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah itu dilahirkan bertepatan dengan hari Senin pada tahun 571 dalam kalender Romawi. Berikut keistimewaan dan amalan-amalan bulan Rabiul Awal dan Maulid Nabi. 1. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran sang Rasulullah merupakan peristiwa besar bagi umat Islam dan juga alam semesta. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Rahmat bagi alam semesta berarti karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada seluruh makhluk di alam semesta. Nabi Muhammad bertugas memberikan peringatan kepada manusia yang berbuat maksiat di muka bumi dan juga menyampaikan berita bahagia bagi umat yang bertakwa. 2. Bulan penuh berkah dan kegembiraan. Rabiul Awal merupakan bulan yang penuh berkah. Hari kelahiran Rasulullah juga mesti disambut dengan penuh kegembiraan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan yang berlimpah bagi umat yang mengikuti Rasulnya. Nabi Muhammad juga menjanjikan syafaat bagi umat yang selalu mengingatnya. 3. Bulan wafatnya Rasulullah. Bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan meninggalnya Nabi Muhammad. Rasulullah meninggal dunia pada usia 63 tahun setelah melakukan haji wada atau haji perpisahan. Terdapat sejumlah pendapat mengenai tanggal pasti wafatnya Nabi di bulan Rabiul Awal. 4. Disunatkan memperbanyak membaca solawat. Umat Islam disunatkan untuk banyak bersolawat, mengirimkan doa untuk Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal dan Maulid Nabi. Terdapat sejumlah solawat yang dapat diamalkan seperti solawat nariyah. Solawat yang diamalkan bernilai ibadah di sisi Allah. Nabi Muhammad juga bakal memberikan syafaat saat di akhirat kelak. Ingat, solawat apa saja. Kalau Al-Fakir itu membaca solawat Khidir yang berbunyi Sallallahu ala Sayyidina Muhammad atau Sallallahu ala Muhammad. 5. Meneladani sifat Rasulullah. Maulid Nabi dapat diperingati dengan meneladani kisah dan sifat Nabi Muhammad. Terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah dan perilaku Nabi Muhammad. Sifat wajib yang dapat dicontoh adalah sifat siddiq, amanat, tabligh, dan fatonah. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, itulah tentang keutamaan di dalam bulan Rabiul Awal dan amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan di bulan Rabiul Awal, yakni dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya kelak.
di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.